Viral sebuah video seorang sopir yang khawatir kena tilang dari petugas kepolisian. Pasalnya sopir tersebut tidak memiliki surat izin mengemudi atau mungkin surat kendaraan yang dibawa tidak lengkap. Sepanjang perjalanan, dia berdoa kepada Allah agar dirinya tidak mendapat tilang dan alhamdulillah dikabulkan. Video viral itu beredar di media sosial diantaranya diunggah akun Instagram @mood.jakarta pada tanggal 21 September tahun 2023. Dilihat dari video polisi sedang melakukan operasi di jalan raya, saat itu juga seorang supir truk hendak melintasi jalanan tersebut namun ia tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM atau mungkin surat kendaraan yang dibawa tidak lengkap. Sepanjang perjalanannya ia berdoa kepada Allah agar dirinya tidak mendapat tilang. Ia melewati jalanan itu dengan hati-hati sehingga benar tidak ada polisi yang menahannya. Video berdurasi singkat ini menarik perhatian banyak orang sehingga banyak komentar yang muncul dari warganet.